Shalom, shalom, nah satu hal yang saya akan bagikan uh, di kesempatan pertama saya uh, sharing di intercon di tahun ini Tadi saya mau bagiin judulnya lain, be a winner day. Karena banyak orang jadi winernya every Sunday Pas everydaynya enggak, Sundaynya dia menang Atau kalau dia datang KTM berarti itu rebo dia menang juga tuh kalau dia datang Komsel mungkin Komselnya hari apa itu menang juga. Tapi every day be a winner. Tapi saya uh, lagi siap-siapin tiga hari lalu kayaknya uh, digerakkan untuk yang ini nih. Ya uh, judulnya boleh dikeluarkan saja. Yang suka judul kota judulnya The Power of Now. Katakan sama-sama satu dua tiga. The Power of Now. Now is the power. Saya nggak tahu dari kita sudah berapa kesempatan yang kita tunda-tunda sehingga breakthrough terhalang-halang. Ketika kita menunda, kita ikut retret sadar. Dengar khotbah sadar, mentor orang sadar, dimuridkan orang sadar. Tapi kita menunda untuk take action, apa yang hilang? Momentum perubahan. Coba deh ikut retret, kita luar biasa di jamah ya. Tapi momentum perubahannya hilang ketika kita nggak now. Ketika kita menunda, ketika menunda, momentumnya itu sungguh-sungguh hilang. Banyak orang tergerak untuk berubah, tapi terlalu malas untuk berubah, tidak bergerak untuk berubah, akhirnya dia berkerak, tidak berubah-berubah. Walaupun awalnya tergerak, tapi dia enggak the power of now. Nah, hari ini kita bahas sama-sama the power of now. Ini kalau kita enggak the power of now kita di depan pintu doang di dimensi yang baru ini. Kita harus terobos, kita harus masuk. The power of now. Karena banyak kita menikmati kata nanti. Tarsok, tarsok, entar terperosok. Nantian aja deh nanti. Nah ini the power of now. Ini masuk buat semua usia, masuk buat semua profesi. Boleh di next, the power of now bicara tiga hal yang penting ini. ya The power of now pasti bicara tiga hal ini. ya Waktu yang terbatas. Ada yang di sini bakal di bumi ini hidup selamanya enggak. Alkitab bilang 70 tahun. Ya, 80 bisa lah. Itu pun udah nggak elok, sakit-sakit. Anggaplah kita 70 tahun. Itu nggak lama. 70 tahun nggak lama loh. Ya, 70 tahun. Waktu kita terbatas. Life is short. Bisa jadi bapak ibu 50 tahun lagi. Tapi bisa jadi kan 50 bulan lagi ya. Kita nggak tahu ya. Karena hidup kita miliknya Tuhan. Hidup kita miliknya Tuhan, dia bisa manggil kita benar-benar sesukanya Tuhan loh. Benar-benar semaunya dia mau manggil kita segera ya segera. Ya, dan itu misteri. Orang bilang ya kan pasti ditungguin enggak enggak? Apakah tunggu benar baru dipanggil? Enggak juga. Teman saya meninggal dalam keadaan nyimeng. Ya, nyimeng, mabok, biasa naik motor metik, nih pakai motor kopling, enggak biasa. Oleng, nabrak truk, jatuh, mati di asrama SMA. Jadi umur tuh enggak tahu, misteri ya misteri. Waktu terbatas. Yang kedua kesempatan. Kesempatan yang sama persis mungkin gak keulang. Jadi jangan katakan tidak sempat pada sebuah kesempatan. Tapi aku gak siap pak. Loh jangan tunggu siap. Tapi siap-siap. Karena gak akan siap. Kapan siapnya? Kalau kita setiap ada kesempatan, gak siap. Ada kesempatan, gak siap. Apalagi kesempatannya dikasih. Ayo melayani. Ayo promosi jadi pemimpin. Ayo, jelas-jelas kalau orang kasih, dia lihat ada potensi yang kita ngelihat. Ya. Jangan bilang siap, tapi siap-siap aja. Kesempatan akan ada. Yang ketiga, bicara udah pasti, action. Ini iblis paling gak mau orang Kristen mengerti the power of taking action right now. Kalau orang Kristen udah ambil action, iblis gak ada kesempatan sama sekali karena kita udah take action. Tapi kalau kita menunda, menunda memaafkan, menunda baca Alkitab, wah, ya iblis menari-nari. Ya kita akan bahas tiga hal ini. Boleh di next, mulai dari pertama satu persatu. Ya, ah waktu. Masmur 90 ayat 12, boleh dibuka saja, kita baca sama-sama. Waktu yang terbatas ini, boleh? Satu, dua, tiga. Ajar kami, Menghitung hari-hari kami sedemikian oleh hati yang bijaksana Orang bijak dilihat dari bagaimana dia menghitung hari-harinya Makanya Tuhan ajarin, maksudnya apa? Butuh hikmat Tuhan Untuk kita bisa benar-benar, ini waktu ya kita hidupi dengan benar Waktu itu gak sepanjang yang kita kira Dan ujung-ujungnya yang kita minta lebih sama Tuhan apa? Waktu kalau zaman yang, ya yang kerja sama lah. Zaman kuliah, waktu lebih untuk presentasi. Coba yang kerja, dikasih waktu presentasi. Dikasih waktu tiga minggu. Tunda, 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 tunda. Main, nonton, nonton, apa, keluar. Tahu-tahu punya waktu tinggal berapa? Hamin satu. Pas hamin satu dia berdoa, Tuhan tolong kasih aku bantuan. Biar di cancel atau gimana, saya nggak siap Tuhan. Eh pas besoknya bosnya bilang WhatsApp diundur ya kamu tiga minggu lagi aja saya salah makan saya sakit perut saya mules kita pikir doa kita dijawab Tuhan makasih Tuhan udah bikin bos saya mules thank you Tuhan Tuhan luar biasa oh nggak begitu ini dia mules karena itu salah ya apa saja dia bos kita salah pilih makanan dia sakit perut kita dikasih kasih karunia tiga minggu lagi. Apa yang terjadi? Tiga minggu waktu yang dikasih tambahan, apa yang terjadi? Sama aja. Enggak siap-siap do the best bertobat, tetap menyanyiakan waktu yang ada. Apa yang terjadi? Tinggal apa? Hamin satu. Persis hamin satu lagi. Doa lagi, Tuhan tolong. Kau bikin lebih mules lagi kali ini. Biar ada waktu lagi yang kali ini tidak mulus, sangat sehat dan hasil presentasi jelek. Kita bilang, "Kenapa kali ini Tuhan tidak tolong?" Loh, ini enggak ada hubungannya Tuhan tolong atau tidak. Ini masalah tanggung jawab menghitung hari-hari. Amin, Saudara. Ya. Nah, ini waktu kita, kita harus bijak. Boleh di next. Teman saya ada menghitung, teman saya seorang konsultan dia ada menghitung sebenarnya umur kita, tahun kita, taruhlah kita hidup beneran 70 tahun, Bapak Ibu taruhlah 70 tahun kita komplit ya. Dia hitung dari 70 tahun ini kepakainya buat apa? Dia coba hitung-hitung, saya akan coba share di sini. Yang pertama, tiga tahun pertama terlewat begitu saja, kita nggak bisa ngatur. Ada yang ingat umur satu setengah tahun bapak ibu ngapain? Pasti nggak ingat, nggak ingat, semuanya diatur, kita nggak ngerti. Tiga tahun sudah lewat begitu saja, betul ya? Tiga tahun ya udah aja lewat aja. Kita jadi batita. Setelah ini jadi tiga tahun udah terbuang. Waktunya sisa berapa tabungan waktu kita? 67 tahun. Karena tiga tahun akan terlewat begitu saja, nggak bisa kita papain. Apa Berikutnya tidur. Anggaplah kita tidur seperti orang normal, 8 jam sehari. Beberapa wajahnya ada yang mungkin 10 jam sehari, atau mungkin ada yang 12 jam sehari. Kalau saya 6 jam. Kalau saya 6 jam. 5 setengah sampai 6 jam, mentok 6 jam. Jadi kalau saya ketiduran jam 10 malam saya ketiduran, ya, pasti jam 4 saya bangun, sudah pasti. Saya ketiduran jam 9, ya jam 3 bangun. Udah pasti bangun, 6 jam kalau saya. Tapi anggaplah normal 8 jam sehari. Sehari ada berapa jam Bapak Ibu? 24 jam. Berarti sepertiga dari hari kita, 8 jam ya, sudah kita nggak bisa apa-apain. Anggaplah kita tidurnya normal 8 jam. Karena kalau dikurang dari 8 jam kita sakit, kita jadi lemes anggaplah ini nggak bisa diapa papain, ini pak, saya 8 jam. Oke, okay. berarti setengah, eh sepertiga dari hidup kita ya. Kan 70 tahun, sepertiganya kira-kira 23 setengah. Udah hilang tuh, nggak bisa diapa-apain. Itu udah keambil buat tidur. 23 setengah tahun. Ada yang mau diambil sekarang gak semuanya? nggak semuanya? Enggak ya, ntar pak dicicil aja pak. 8 jam sehari, ya 23 setengah tahun. Ah ini udah tinggal berapa waktunya? 67 kurang 23, empat puluhan ya, empat puluhan tahun deh. Kau pakai buat apa lagi? Boleh di next. Makan. Dia menghitung asumsi kita sehari makan tiga kali. Sekali makan tiga puluh menit, ya. Sekali makan tiga puluh menit dia hitung. Ada ngobrol, ada apa? Pokoknya tiga puluh menit. Kalau sehari tiga kali makan, sekali makan tiga puluh menit, dia akumulasi tujuh puluh tahun. Kira-kira empat -kira tahun itu udah kebuang tuh buat makan. Empat tahun udah hilang aja buat makan. Sisa waktunya tinggal berapa? 30, mungkin 36 ya, 38 tahun ya. Sisa begitu waktu nih yang kita punya nih. Ya. Lalu buat apa lagi? Mandi. Dia hitung sehari dua kali mandi. Atau ada yang dua hari sekali di sini. Jadi bisa dipakai buat yang lain waktunya. Ya. Dari wajah-wajahnya kayaknya sehari tiga kali ya. Terus ini dia hitung sehari dua kali. Sehari dua kali dengan perhitungan sekali mandi 30 menit. Cukup lama loh 30 menit. Tapi ada teman saya waktu saya di asra eh di asrama. Waktu saya di Jerman, saya tinggal bertiga. Ada teman saya laki-laki itu mandi satu jam loh. Saya bingung apa yang digosok. Karena lantai tetap kotor. Ya, tapi satu jam. Jadi kalau saya masuk kamar mandi keduluan dia, udah udah pasti hilang satu jam. Ya. Bisa telat ke tempat kuliah. Satu jam. Ya, positive thinking mungkin saat teduh di dalam, ya. Nah itu ya, ini sekali mandi dia hitung 30 menit, sehari dua kali mandi, dua setengah tahun udah habis buat mandi. Udah kita udah gak siapa apain itu dialokasikan saja. Ya, sisanya 30-an masih ya, anggap 34 boleh di next. Pendidikan, dihitung sampai kuliah beres, tapi kan kita nggak nggak 9 tahun wajib belajar itu kan bukan 9 kali 24 jam ya. Ya, dia hitung dengan ada waktu libur, hari libur ya. Dia hitung dengan ada rata-rata kemungkinan bolos ya. Lahirlah angka tiga setengah tahun. Itu udah habis buat sekolah deh. Buat sekolah sampai lulus tiga setengah tahun kurang lagi mungkin sekitar 28 tahun sisa kita mungkin. Ini makin habis Bapak Ibu nih. Ya, boleh di next. Nah, ini kerja sembilan setengah tahun kepake buat kerja ya sampai usia produktif. Kepake buat kerja, kalau di total-total selama 70 tahun, waktu kerja produktif kebuang lagi segitu. Sisa 20 tahun. Ya, di next lagi coba. Gadget. Ini dia baik loh, ngitung gadget. Dia cuman ngitung, ini dia hitung 4 jam sehari. Dari wajah-wajahnya, kayaknya berjam-jam ini. Ya kan? Berjam-jam lebih dari 4. Ada teman saya yang nonton kalau udah drama Korea, uh, dia nggak tahu kapan matahari terbit dan tenggelam. Siang dan malamnya sesuai di drama itu. Kalau drama itu malam makan ya udah deh seduh indomie. Ya kan sesuai di drama itu. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Waktu karena kan kalau drama nyambungnya kan tuh kayak nanggung katanya. Ya nyambungnya nanggung. Ya jadi bisa kebuang begitu. Ya gadget. Ada orang kerjanya mantengin Instagram loh. Ya mantengin Instagram dan itu bisa berjam-jam. 6 tahun dia baik nih. Ya, 6 tahun. Sisanya tinggal belasan loh ini loh. 14 tahun. Eh, tinggal belasan lah. Ya, 17 tahun kali sisanya. Coba di next lagi. Ini usia tidak produktif. Ya, 65 ke 70 itu nggak produktif. 5 tahun yang ya udah dah. Ya, 5 tahun yang udah mikirin nih legacy udah bener belum. Ya, 5 tahun ini udah ya udah nggak diganggu gugat 5 tahun. Sisanya dari semua ini kalau ditotal boleh di next. Ya, 6 tahun, oh 6 tahun ini, 6 tahun dia dan lain-lain lah. Pacaran masuk di sini, mejeng ke mall masuk di sini. ya Boleh di next, sisa yang kita punya, sisa yang kita punya, ceritanya free time belum kita alokasikan, itu 7 tahun loh. Banyak atau sedikit ya? Sebenarnya sedikit sekali. Jadi gak, nggak selebay itu waktu kita tinggal sedikit. Nah pertanyaannya tujuh tahun ini mau kita taruh di mana? Oh saya sih mandinya saya tambahin pak. Lima tahun lah. Begitu. Biar lebih bersinar. Kan kita terang pak. Nah ada yang saya dimakan deh, ada yang ditidur. Kalau saya sih taruh udah pasti di pendidikan kerjaan. Ya, Bagaimana kita mengalokasikan waktu-waktu kita dengan bijaksana. Jangan gini, kita makanya harus punya dalam hidup, harus punya planning, harus punya visi. Kalau enggak, kita akan bertemu sama orang-orang yang enggak punya visi. Akhirnya apa? Hidup kita kayak open game loh. Waktu kita diambilin banyak orang. Waktu kita diambilin banyak orang. Seperti open game orang bisa ya udah ngambilin aja. Hidup ini ketemu banyak pencuri-pencuri waktu loh. Tahu-tahu habis aja waktu. Ya, nah ini ini waktu yang ada saya mau bilang di sini nggak banyak. Ya. Harus bijaksana. Boleh di next ayatnya bilang apa? Perhatikan dengan seksama, bukan rekening bank kamu, bukan. Perhatikan dengan seksama apa cara kamu hidup. Cara kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Dalam aktivitas-aktivitas tadi, bekerja segala hal, tanya Tuhan, Tuhan. Apa maunya Tuhan? Agenda Tuhan apa dalam hidupku? Biar hidup kita tuh align sama agenda agenda besarnya Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama bicara waktu. Sadar, waktu ini terbatas. Yang kita minta lebih sama Tuhan ujung-ujungnya waktu. Kalau saya waktu bersama sama papi saya udah keburu meninggal. Papi saya meninggal waktu saya kecil umur 16 tahun dan saat itu saya jauh dari kata benar. Makanya saya dilempar di asrama 6 tahun. Tahu-tahu dia meninggal ya, dia belum lihat kita benernya. Tapi ya udah udah dipanggil ya waktu di next kesempatan. Yang kedua adalah kesempatan yang tidak selalu ada, kesempatan yang sama tidak selalu terulang. Boleh di next pernah istilah kata ini, it's now or never. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Kalau enggak, Anda siapa lagi? It's now or never. Kesempatan, saya enggak tahu, Bapak, Ibu, dan saya. Kita sudah berapa kesempatan Tuhan kasih, dan mungkin kita lewati dengan tidak excellent. Yunus gagal di kesempatan pertama, gagal total tapi di kesempatan kedua anugerah Tuhan terjadi persis sama kesempatan kedua Yunus tidak menyia Kesempatan sama tidak terulang tapi mungkin atas anugerah Tuhan diizinkan seperti Yunus kesempatan yang dulu kita gagal dikasih lagi Dalam hal kecil contoh presentasi tadi kesempatan yang sama tapi Yunus dia keren banget di kesempatan keduanya dia do the best ya It's now or never. Ayatnya boleh di next. Nah, boleh baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Intinya semua orang. Tapi jangan lupa, biasa kita sama kawan-kawan seiman, ya orang tua kita seiman keluarga kita seiman biasanya itu jangan lupa berbuat baik. Berbuat baik. Hidup ini harus berbagi, setuju ya? Ya. Gini, orang yang hidup bagi dirinya sendiri ujung-ujungnya stres loh. Orang yang bunuh diri, Pak Peter. Yang bunuh diri itu karena dia katanya hidup bagi dirinya sendiri. Orang yang egois itu ujungnya bisa sakit. Boleh bilang kiri kanannya bilang gini, egois awal penyakit. Boleh bilang ya. Egois awal penyakit. Egois awal penyakit. Nah, kita harus belajar berbagi di sini. Ketika ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Ada orang itu egois sekali. Orang yang egois sangat mudah dimasukin sama Mamon. Tahu Mamon, Bapak Ibu? Mamon bukan uang ya? Mamon bukan uang loh, tapi roh yang membuat kita cinta uang. Uang jahat gak sih Bapak Ibu? Uang mah gak jahat. Dengan uang kita bisa berkatin orang loh. Yang jahat apa? Cinta uang. Yang jahat cinta uang. Ada yang bilang sama saya, Pak ada yang lebih jahat lagi. Apa? Tidak punya uang. Gitu katanya. Kalau gak punya uang orang ngerampok katanya. Ya Makanya nyuri, katanya gak jujur ya. Makanya kudu kudu kerja. Ya kudu kerja. Eh boleh pemain keyboardnya dong? Pemain keyboardnya boleh dipanggil. Ya, Nah, jadi orang yang egois itu ngelihat egois itu gerakan tangannya begini. Hmm. Tuh, maunya begini terus ya, gerakan tangannya begini, tapi kita harus belajar berbuat baik. Belajar berbuat baik. Nah, mamon itu masalahnya kalau datang nggak sendirian, dia bawa anak-anak rohaninya. Mamon itu roh ya, anak rohaninya. Mamon yang pertama namanya pelit, pernah ketemu orang pelit gak? Pernah ya? Ya. Saya mau suruh tanya kiri kanannya Anda pelit gak? tapi enggak enak ya. 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 kalau ketemu orang pelit ya. Thank you, Bro. Ya. Uh, pernah ketemu orang pelit? Itu pelitnya benar-benar pelit. Ya. Ada ada bedanya miskin sama boke, beda ya. Miskin sama boke beda. Kalau miskin tuh di hati dan pikiran. Kalau boke emang di kantong. Ada orang punya duit, tapi kelakuannya kayak orang bokeh. Karena pikiran hatinya ini, orang saking pelitnya, saking pelitnya dosanya diminta Tuhan dia nggak kasih loh. Nah, ngajian dosa saya Tuhan minta minta gitu ya. Tuhan minta dosanya dia nggak kasih, saking pelitnya. Ada orang pelit sekali, sangat pelit. Pelit banget. ya. Nah, Mamun tuh ada tuh sih. Kalau dia di, dikuasai Mamun, pelitnya setengah mati. Yang kedua apa? Iri hati. Ini anak rohaninya mamon nih, iri hati. Sirik, tahu iri hati? Orang yang iri hati, ternyata sirik. Atau iri hati sama, sirik itu ternyata sebuah skill Bapak Ibu. Benar, sirik itu sebuah skill. Skill untuk menghitung kebaikan Tuhan untuk orang lain, itu. Orang yang sirik dia jago ngitungin berkat orang. Gila nih, gak adil begitu. Ya, kenapa gue jujur dia kadang gak jujur diberkatin. Lah mungkin dia rajinnya luar biasa. Ya dari kerajinan itu dia dapat hukum tabur tuai aja. Ada kita jujur tapi malesnya luar biasa. Tapi jujur. Tapi malesnya nggak ketulungan. Kalau ada di mau PHK karyawan, top 10 nama kita selalu masuk. Kita bilang saya jujur loh pak. Bapak nggak lihat saya jujur. Yang iya jujur. Tapi kontribusinya apa selain kejujuran itu? Karena jujur nggak berdiri sendiri, betul ya. Karakter harus didukung oleh kompetensi. Nggak bisa karakter sendirian. Harus ada kompetisi. Kompetensi, kompetensi buat kita berkontribusi, karakter membuat kita berkomitmen. Perusahaan butuh komitmen kita dan butuh kontribusi kita. Betul ya? Penting nih, orang bilang, kalau saya tanya, business owner, saya seorang trainer, saya tanya, lagi training, Bapak lebih pilih orang-orang yang berkompeten atau berkarakter? Ada yang bilang, saya sih berkarakter cukup. Eh, saya sih berkarakter, Pak. Ada yang bilang, saya sih kompeten. Ada yang bilang, saya sih dua-duanya. Kalau dua-duanya, itu lagi nggak nganggur, Pak. Lagi kerja. Ya, Kalau yang lain nganggur, harus pilih biasanya. Either karakternya bagus, tapi rada oon. Kompetensinya kayaknya kurang, ya. Karena dia mengandalkan ya udahlah, yang penting jujur. Atau karena kompetensinya bagus tapi belagu, ada juga tuh. Atau yang paling banyak lagi nganggur, dua-duanya nggak ada. Itu banyak lagi nganggur tuh. Karakternya nggak bagus, kompetensinya enggak bagus. Ya kalau kompetensi kita belum punya, make sure karaktermu bener, disiplin on time, sikap mau belajarnya tinggi, jujur. ya. Nah ini, kesempatan. Lakukan kebaikan dalam setiap kesempatan. Lakukan kebaikan dalam setiap kesempatan. Kesempatan yang ada, waktu yang ada jangan dipakai buat sibuk dendam, sibuk cari jodoh. Ya, sibuk cari Tuhan. Sibuk memaafkan. Karena sedih loh kalau waktu-waktu kita kita masih lewati dengan dendam, dengan sakit hati itu capek banget. nggak produktif dan yang pasti tidak menyenangkan Tuhan, itu yang pasti. Ya. It's now or never iri hati, tamak, eh iri hati, pelit. Lalu kalau orang dikuasai mamon tuh tamak, pernah lihat orang tamak gak? Udah pelit tamak lagi. Pernah lihat orang tamak serakah, gak pernah puas. Serakah, sangat serakah. Saya pernah cerita kayaknya ya, ada anak kecil bo, namanya bocah, nangis, kejer. Kejer, dibilang sama omnya, lu kenapa nangis berisik? 20 ribu saya om, angpau hilang om. 20 ribu hilang om. Ya elah kirain apaan. Nih 20 ribu lagi, udah jangan nangis. Makin kejar gak karuan. <tuh -tuh -tuh -tuh. Lu kenapa ya? kok kej makin kejar? Nih kalau nggak hilang gue punya 40 ribu om. Begitu. nggak ada habisnya. Coba nggak hilang 40 ribu nih. Ya, ada orang begitu serakah. Semua dihitung, dihitung mundur semuanya. Tunggu kalau nggak perpuluhan berarti gue masih ada 10 nih. Wah, semuanya dihitung. Diukurnya begitu. Angka. Saya sering bilang kalau kita hitung-hitungan, kita akan dapat apa yang kita hitung. Tapi kalau kita nggak hitung-hitungan, kita akan dapat apa yang kita nggak pernah hitung. Sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan, saudara. Amin. Nah yang ketiga, kesempatan yang ada. Kalau ada kesempatan untuk melayani di Tuhan, ya lakukan saudara. Mungkin itu memang kesempatan yang Tuhan tunggu gitu loh. Jadi bukan kita nunggu Tuhan, ah saya tunggu Tuhan ngomong. Ini bukan kita nunggu Tuhan, tapi Tuhan nunggu kita. Biasanya benar deh. Biasanya Tuhan nunggu kita, tunggu deh baptis, gaya tunggu deh Tuhan gimana lah. Tuhan yang nungguin kita. Tuhan nungguin kita, ya. Yang berikutnya di next action udah pasti the power of now yang pertama bicara what yang terbatas. Yang kedua, kesempatan yang mungkin tidak terulang. Kalau terulang anugerah Tuhan, jangan belajar dari Yunus, kesempatan kedua do your best. Yang ketiga, bicara tindakan, action. Matius 7 ayat 7 8 bilang seperti ini, boleh di next. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Clear. Your action, minta akan diberi. Cari, maka akan mendapat. Ketok, maka pintu akan dibukakan. Mungkin kita sudah tidak mendapat, karena kita sudah stop mencari. Mungkin pintu nggak dibukakan, kita stop mengetok. Kita keburu kecewa. Kita lakukan cari ketok yang minta, tapi waktunya timing kita. Sekarang Tuhan. Kita harus jadi orang Kristen yang benar-benar dewasa. Anak yang dewasa, kalau kita orang tua, anak yang dewasa nggak diukur dari pas kita kasih sesuatu dia happy. Tapi diukur dari, nak, papa nggak beli apa-apa, belum waktunya. Tapi dia tetap, yaudah pak, it's okay. Papa yang tahu kan kebaikannya. Itu baru kita bilang, ini anak dewasa ya, ini anak beda ya, karena dilihat dari ketika dia tidak mendapat dia responnya kayak apa, minta, cari, ketok, karena setiap yang minta terima setiap orang yang cari dapat dan setiap orang yang ketok pintu dibukakan itu tugas kita tapi jangan paksakan waktunya Tuhan ya Tuhan punya waktunya sendiri the power of now action kalau kita lihat di Alkitab ya itu banyak sekali ayat-ayat tentang the power of now kita lihat murid-murid Yesus waktu Yesus ke Yohanes Petrus ya Yakobus Yesus bilang begini Tinggalkan jalamu, maka aku akan jadikan engkau apa penjala manusia. Dan kalau Anda baca ayat berikutnya, maka seketika itu juga, artinya apa? The power of now. Seketika itu juga, mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Ketika Anda lakukan now, itu momentumnya kuat banget, saudara. Zakius, tahu Zakius ya? Ketika Tuhan bilang menumpang di rumahnya, Zakius tuh nggak dibilang maka seminggu hari seminggu kemudian tiga hari kemudian at the moment, Zakius bilang setengah hartaku aku kasih ke orang miskin Tuhan. Jika ada yang pernah ku peras, ku kasih empat kali lipat. Langsung the power of now, Yesus bilang apa terjadi keselamatan besar di rumah ini. Coba dia pikir dulu, ntar Tuhan ya. Saya cek dulu deh. Saya hitung dulu deh. Ya, the power of, ada kalanya emang signalnya kuat. It's now is the time. Saya bukan bilang suruh gegabah. Tapi ada yang kita kebiasaan menunda karena itu habit atau kedua, takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan. Takutnya lebay. Bapak Ibu tahu jarum suntik. Kapan itu paling takut proses penyuntikan? Sesaat sebelum disuntik, betul gak? sesaat sebelum disuntik itu takut banget kita. Kalau yang belum pernah disuntik, ya. aduh jangan papa, jangan dok, 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 jangan pitolong. Oh, udah ya? Oh, udah, kirain. Iya kan? Nah, besokannya, seminggu kemudian pasti kita mau disuntik lagi karena baru sekali. Aduh, aduh, ya udah deh, aduh, emang harus disuntik lagi ya? Ya udah deh, ah, udah biasa. Lama-lama, kita nggak takut lagi. Kerjaan kita, encourage orang, ayo, disuntik. Jangan takut. Nah banyak orang ketakutannya imajiner ketakutan bukannya bersandar pada firman Tuhan bersandar pada logikanya seperti itu jarum suntik itu coba kalau udah biasa disuntik ya tahu di dokter ini obat dokter tujuannya baik nggak mungkin mencelakakan oke siap ya boleh di next tindakan ya ya ini musuh besarnya penundaan deh banyak kita nggak suka nunggu tapi seneng nunda kan aneh ya. Kalau nunggu nggak demen, kok delay sini? Pesawat nunggu nggak seneng, tapi nunda seneng kita. Nah, penundaan bikin kita apa? Yang pertama kehilangan momentum tadi. Yang kedua, penundaan bikin kita apa? Punya masalah yang harusnya nggak terjadi. Ada orang bayar denda karena nunda. Bukan karena dia harus bayar, tapi dia nunda. Ntar deh, ntar deh. Eh, kelupaan. Jadi harus bayar. Pernah begitu? Zaman saya dulu ya, ini mungkin ada beberapa yang masih kuliah kali ya. Uh, saya dulu waktu kuliah, kelas pertama saya itu jam 8. Saya anak bangun pagi. Saya itu bangun setengah enam udah bangun ya. Bukannya mandi, saya ke sekolah deket, cuma setengah jam. Bukannya langsung mandi, zaman dulu main game, nonton. Ntar deh masih keburu, masih keburu, masih keburu, masih keburu. Nah ini nih, kan masuk jam 8. Oke, 7.15. Enggak deh, 720. Oke, okay, pas beranjak, eh tetangga saya yang mandi satu jam tadi, udah masuk. Akhirnya telat saya. Telat, lu hilang di awal jadi gak, gak, maksimal. Ada masalah yang gak perlu. Sering kita kan waktu itu, ah mau belajar deh zaman dulu tuh. Mau belajar, bukannya belajar, biasanya langsung belajar. Hmm, ngapain dulu ya? Apa, ah mandi dulu deh biar segeran. Bukannya belajar, mandi dulu. Padahal mandi biasa entar. Mandi dulu. Habis mandi mau belajar, enaknya makan dulu nih. Makan dulu deh. Biasanya gofood ah coba masak sendiri. Jadi masak. Habis masak, makan sambil nonton enak deh. Kan Youtube bro, relate ya. Lanjut-lanjut terus. Akhirnya seharian jadi sampah kita. Gak ngapa-ngapain. Oke, besok janji komitmen baru. Diulang lagi pak. Lingkaran setan. Makanya the power of no patahin itu semua ya new year new response new year new response jangan the same response ya eh saya, saya minta dong uh, singer WL tiga orang berarti ya WL-nya satu singernya dua boleh maju ke depan saya segera selesai nih WL singer boleh maju ke depan tiga orang ya saya butuh tiga orang untuk peragaan sebentar saya segera selesai Bapak Ibu masih bersama saya masih bersama saya ya The power, saya nggak tahu ada kesempatan apa di depan mata Bapak Ibu. Ada momen apa yang mungkin kelewat dulu dan terulang. Responnya berbeda. The power of now is the key. Iblis gak mau anak Tuhan menghidupi the power of believing and taking action right now. Karena kalau anak Tuhan begitu, percaya action, percaya action, percaya action. Iblis gak ada kerjaan. Pusing dia. Ya gimana, gak ada celah. Gak ada celah. Nah di sini ya, Uh, boleh maju ke depan sini deh, maju ke depan sini boleh ya, biar dilihat ya. Boleh di, di ayatnya yang now now itu ya, now present future ya, oke okay, boleh ya. Nah, nah ini ya, boleh satu agak di situ mas? Iya yeah, sini dikit ya. Oke okay. satu di parkiran coba, <laughs> sini aja ya. Oke okay, ya. Jadi uh, kita akan ketemu tiga pasang waktu ini. Yo past, anggap ini past, ya. Yeah. Ini now, you present now, present hadiah. You present, you now, now itu kalau dibalik one, ya, yeah. you now and your future, your future. Ya, yeah. ada orang sibuk di sini nangis gini, jangan kotorin hari-harimu sekarang dengan masa lalu yang mungkin buruk, dan jangan pakai sudut pandang di masa lalu nih. Apalagi masa lalu yang buruk, kita pakai sebagai sudut pandang. Wah kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan dan sangat sulit bersyukur. Sangat sulit. Kalau orang sibuk di sini, menangis di sini, meratapi masa lalu, itu energinya kesedot banget loh. Sangat kesedot. Dia nggak berdaya di masa sekarang. Karena hidupnya di sini. Memang kita semua produk dari masa lalu, tapi jangan izinkan kita dipenjara oleh masa lalu. Kalau mau nengok ke belakang, jauhan sekalian. Yesus mati 2000 tahun yang lalu kan begitu. Ya, Ada orang memang dia bikin dosa tapi disesali. Di, kebayang gak? Saya gak baca Paulus, Petrus semua sibuk menyesal loh. Masa lalu ada bukan untuk ditangisi, diratapi. Tapi untuk ditebus. Dengan serius di masa sekarang. Paulus itu ngaco banget dulunya. Tapi dia tebus di masa sekarang. Dia benernya bener banget saudara. Petrus itu ngaco, ngipul, bohongin, menyangkal, ya. Tapi dia tebus terus di masa sekarang. Zakheus, aduh, masa lalunya. Tapi dia serius, tebus di masa sekarang. Masa lalu ada untuk ditebus, saudara, ya. Jangan untuk ditangisi, diratapi. Ini masa lalu sama masa depan harusnya nggak sama ya. Jangan definisikan masa depanmu lewat sini ya. Kalau ini dan 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, bahkan satu tahun ke depan sama aja, ada yang salah di sini. Kita nggak ngapa-ngapain. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Yang Anda nggak bisa lakukan ya udah jangan di jangan 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 marah-marah uh, apa nih orang nggak ini sih nggak yang kita bisa lakukan. Your response. Saat orang-orang tidak benar, situasi tidak benar, your response harus benar, take action. Ya. Jadi jangan sibuk di sini, ada orang sibuk meratapi bahkan mungkin ini kejayaan. Ada orang selalu bangga di masa lalu. Yang dia ceritain masa lalu terus. Enggak ada cerita baru, masa lalu terus. Dan dia pikir ya udah ini yang dia pakai untuk terus. Ya. Penghambat orang enggak maju, breakthrough. Kemenangan di masa lalu loh. Karena dia ya udah di sini aja. Ya. Nah, atau ada orang sibuk di sini. Dia lari deh. Ngejar masa depan. Ya. Tapi kalau masa lalu kan pernah terjadi, jadi bisa dipegang tuh. Kalau masa depan ini gak, belum pernah terjadi. Jadi nggak bisa dipegang. Ya, tapi kita memang kita bisa pikirkan, tapi kuncinya ini di sini. Sekarang ngapain? Gak usah mikirin your mom di sini. Your mom di sini you apain? Nggak usah pikirin papimu di sini. Papimu di sini kamu apain? Boleh sih. Saya pengen buat papi nanti bisa ke Israel. It's okay, but di sini you ngapain? Kuncinya itu you respond right now. Karena mereka hidupnya sekarang, nggak ada yang tahu. Lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi. Yang sekarang jangan miss gitu. Karena kunci di sekarang. Esok ada kesusahannya sendiri. Orang bilang begini, Pak, saya bingung sama ayat itu. Kita jadi maksudnya nggak usah bikin planning. Kita maksudnya jadi nggak usah bikin hari esok. Ya, loh salah. Dibilang begini, jangan khawatir akan hari esok. Bikin planning itu nggak harus khawatir, betul ya? Anda bisa bikin planning tanpa khawatir. Yang salah, yuk khawatirin ini. Yuk khawatirin ini. Berlebihan. Akhirnya kayak orang percaya yang gak percaya gitu. Orang kalau gak percaya gak action. Bener gak? Orang action karena dia percaya. Ya? Eh boleh tepuk tangan dong buat tiga masa ini ya. Oke okay, thank you. Oke okay, ya Bentar, sebentar saya selesai. Nah, Bapak Ibu saya mau, mau ingetin aja nih. Ya Jangan fokus di masa lalu. Omongan kita kesini terus, kesini terus sekarang. Sekarang dan kita mikir, what next nih? Kedepannya apa what next? Ciri-ciri orang yang hidup di masa lalu atau di masa depan, ciri-cirinya adalah kelakuannya di masa sekarang. Kerjaan iblis kan dua, menakut-nakuti masa depan dan mengungkit-ungkit masa lalu. Itu kerjaan dia. Jadi kita apa? Gak berdaya di masa sekarang. The power of now. Percayalah Tuhan menguasai masa lalumu, masa depanmu, masa sekarangmu. Do something now. Saya nggak tahu ada kesempatan apa yang ada gitu di depan mata Bapak Ibu. Di bisnis, di keluarga. Kalau itu hal yang baik, lakukan. Jangan ditunda. Kalau itu untuk kebaikan, apalagi melayani Tuhan. Lakukan, jangan ditunda. Amin, saudara. Saya undang kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Eh boleh singer WL boleh maju ya. Jadi masa sekarang nggak lama lagi akan jadi masa lalu, akan bergeser. Ketika besok datang hari ini kan hilang. Jadi tiap hari ini penting, saudara. Kayak hari ini kan sisa masih ada berapa jam sini? Uh, ini jam berapa ya? Uh, masih ada beberapa jam ke depan. Kita bisa make sure beberapa jam ini kita lakukan sesuatu yang baik dan tahun ini puji Tuhan masih ada 11 bulan dan beberapa hari itu banyak Saudara. Masih banyak. Make sure do something. Day by day do something. Jangan do nothing. Do something. Ya, lakukan. Gini. Banyak orang yang beriman tapi sedikit yang bertindak. Banyak yang beriman, sedikit yang beraksi, sehingga sedikit yang bersaksi kan gitu. Banyak yang beriman, sedikit yang beraksi sehingga Hampir nggak ada yang suka bersaksi. Tapi tetap beriman, tetap ke gereja. Tapi your action, itu Nuh nyelamatin generasi. Kuncinya adalah action dia membangun batra. Without action, nggak bisa. Makanya saya bilang, jangan jadi pemalas rohani. Apa itu pemalas rohani? After praying, do nothing. Praying sih, but after praying, nggak lakuin apa-apa. Akhirnya jadi pemalas rohani. Jadi, kalau tanya kapan waktu terbaik untuk memuji Tuhan, now is the time. Kapan waktu terbaik untuk be thankful, now is the time. Kapan waktu terbaik untuk forgive orang, now is the time. Saudara, now is the time untuk breakthrough, now is the time to smile, now is the time, now is the time. Boleh bilang kiri kanannya, now is the time, now is the time, dan yang pasti untuk dekat sama Tuhan. Ya, yeah. now is the time di mobil, di rumah, nggak harus di gereja. Now is the time to build a relationship with God. Ya, yeah. di dalam anda ada Roh Kudus loh, dan Roh Kudus itu unstoppable. Eh, jangan underestimate diri kita. Kita nih ada Roh Kudus, eh, unstoppable. Perkataanmu punya kuasa, ya, yeah. dan kuasa yang sama kita punya, Roh Kudus yang sama. Ya, yeah. Kuncinya gini: kekuatan dari Tuhan itu nyata, dan itu berlimpah. Kuncinya adalah apakah kita terkoneksi dengan Tuhan, kan? Itu Roh Kudus. Amin. Saudara, dan kita tundukkan kepala, pejamkan mata, bukan Anda yang tunggu Tuhan, tapi Tuhan yang menunggu Anda. Tuhan yang menunggu kita, the power of now. Jadilah orang-orang yang sadar bahwa waktu adalah anugerah dari Tuhan, dan waktu itu terbatas. Jadilah orang yang tidak menyanyiakan kesempatan, kesempatan emas akan datang tak terduga. Kuncinya: siapkan dirimu, siapkan dirimu, do your best, dan yang ketiga, take action, saudara. Lakukan perubahan, do something. Mulai dari sekarang, lakukan mumpung masih awal tahun, lakukan. Yang terbaik, bersama Roh Kudus, jangan takut. Ada kekuatan, ada kekuatan Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidup hal yang besar percaya tahun dimensi yang baru ini anda harus bertindak saudara anda harus take action iman dan perbuatan adalah kuncinya saudara sehingga kehidupan anda terus naik dan tidak turun menjadi kepala bukan jadi ekor Bapak terima kasih hamba telah selesai berkati setiap yang datang satu persatu tidak ada yang terlewat semua Tuhan lawat biar firman Tuhan yang dibaikan ini mereka tangkap dan Tinggal di dalam hati mereka terus berbuah sampai dengan seratus kali lipat, sehingga mereka ingat kalau ada waktunya, ketika ada kesempatannya, mereka akan action. Tuhan, kami percaya. Apa yang tidak pernah dipikir apa yang tidak pernah Amin. dilihat, apa yang tidak timbul dalam hati mereka, Amin. itu Tuhan berikan Amin. dalam hidup setiap umatMu. Amin. Terima kasih. 2020 masih panjang. Tugas kami yes. percaya dan melangkah bahwa Amin. keajaiban demi keajaiban Tuhan Amin. akan terjadi karena kehidupan kami sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan. Amin. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amém. Amém.